Oh berarti ku serentak ya Cak, merata ngono semua dilakukan vaksin. Karena nih vaksinasi itu adalah salah satu upaya teko pemerintah. Saking cinta nih nanggone semua warga masyarakat jadi divaksin yo salah si cine yo iku mau ben kuman atau virus juga gampang mlebu. Terus dengan diadakannya vaksinasi otomatis sing wis divaksin kan wah aku berarti aman. Tapi tak eling no tetep kanggo sing divaksinasi meskipun jenengan sudah divaksin tetep untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah bener iku ojo ngenteng no, polae mari diencus mari ngono sampean wis koyok sing cek kebalik ngono nangdi gak gelem gawe masker. Nek iku mau nih vaksin nanggone pegawai toko aku kan takon, duh serentak cak. Iki bukti nih. Maksudnya? Omonganku mau bahwa vaksinasiku kuat beh nanggone masyarakat Indonesia iyo. Karena salah satu bentuk rasa cinta pemerintah nanggone mari masyarakat. Mari nang pegawai toko nang di mana? Lingkungan kampus. Lingkungan kampus. Giat vaksinasi nang poro karyawan digelar nang Gor Perjuangan 45 Politeknik Negeri Jember. Alure yo podo kaya vaksinasi lione, di screening, suntik vaksin sampai observasi. Direktur Polije Saiful Anwar dadi wong pertama sing divaksin. Ono e tenaga medis sing profesional, proses vaksinasi lancar gak ono hambatan. Vaksinasi nang lingkungan kampus iki dadi bentuk kepatuhan Polije nang pemerintah, utamane nang bab perang nglawan COVID-19. Vaksinasi nemen pentinge kanggo mbangun imun nang awak, cekne gak gampang keserang virus. Ditambah nek sesuai rencana, wulan Juli ngarep iki Polije nyiapno pembelajaran tatap muka. Mangkane kanggo kesiapan teko tenaga pengajar, karyawan, serta fasilitas nang lingkungan kampus kudu ndang dilaksanakno. Standar protokol kesehatan sampai vaksinasi kudu dilaksanakno kanggo nunjang sistem pembelajaran tatap muka sing dimaksud. Jadi pada tanggal 8 Maret 2021 ini secara serempak kita mensukseskan dan melaksanakan vaksin COVID-19 di Gor 45 Politeknik Jember. Ada lebih kurang sekitar 691 pegawai di lingkungan Polije yang siap untuk divaksin dalam rangka mendukung program nasional. Saya kira ini menjadi langkah yang sangat baik untuk kemudian kepada seluruh pegawai di lingkungan Politeknik Jember atau Polije yang terregister dan terdaftar untuk siap divaksin, baik tahap 1 hari ini ataupun 14 hari ke depan di tahap kedua, kemudian siap dan selalu support untuk program nasional vaksinasi COVID-19. Teko Jember, Yudis Adi Jember 1 TV, ngelaporno.